Okay, hi. Hari ni saya nak review sikit tentang apa? Intelligent shot lah. Intelligent shot yang ada pada Mini 2. So, kalau tengok kat menu ni, kita tekan dekat yang option sini. And then kita boleh tengok ada quick shot lah. Tapi syarat nak enable quick shot ni, dia GPS kena lock lah. GPS kena lock dulu dan kena ada memory card dalam drone. Kalau tak quick shot ni, dia tak enable. And then kalau tengok sini, untuk Mini 2 kita ada a few lah. So, yang pertama drone ni. So drone ni basically dia drone terbang pandang kita dan terbang ke belakang lah. Dan satu lagi roket. So roket ni basically terbang ke atas lah. Kamera pandang bawah dan drone terbang ke atas. Yang ketiga circle lah. So circle ni basically dia pusing lah, clockwise ke atau anti-clockwise, point of interest tu lah. Kita boleh pilih. Helix ni pun sama juga dengan circle, cuma dia ada macam buat nyamuk lah helix ke atas. Boomerang lebih kurang macam helix juga, tapi dia macam boomerang punya shape. So 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 sajalah quick shot dekat Mini 2. Setiap DJI drone berbeza lah. Macam drone lain mungkin dia punya quick shot lain, tapi hari ni saya nak review yang quick shot untuk Mini 2. So pertama sekali kita cari point of interest lah, apa yang kita nak subjek dia. So saya nak pergi dekat depan sana, ada satu apa inilah depan surau ni ada telekom punya apa kan. So yang penting buat quick shot ni auto. So kita kena make sure environment kita kat tepi lah, tepi atas, tak ada obstruction lah. Nanti asyik, nanti sedar dah terlanggar. But Mini 2 ni dia tak ada obstacle sensor dekat kiri dan kanan dan atas dan bawah. So to make sure kiri kanan tak ada obstacle. Kalau ni kalau ada obstacle pun make sure tak punya radius semua tu tak kena lah nanti. So bila make sure, so kita try quick shot yang pertama iaitu drone ni. Okay, so drone ni dah pilih. Okay, tekan. So tekan start. Kita dia kena pilih subjek dulu. So kita pergi, okay ni kita pilih subjek ni. Okay, dia dah detect tu. So dia detect dia macam lock lah. So bila lock, dan kita tekan start. So saya tak kawal stick lah. So dia bergerak sendirilah ke belakang. Dia macam reveal shot lah, daripada dekat pergi ke ke jauh. So kita make sure drone tu kat belakang tak ada langgar lah. So nanti shot nanti langgar something habis. So bila dia dah complete punya task tu, dia akan balik semula ke tempat asal dia. Tapi kita ada option juga untuk tekan cancel kalau kita tak nak. Tekan X dekat apps tu lah. So next saya nak try quick shot yang lain pula lah. Rocket. Okay, so rocket basically dia ke atas lah. So saya ambil juga yang tadi. And then saya tekan start. Kalau tengok dia dia ambil rumah depan tu. Jadi dia ke depan dulu dan baru ke atas. So
sebenarnya yang quick shot ni semua kita boleh buat manual. Cumanya kalau macam kita tak biasa lagi dengan movement joystick, sebab kita kena ada campur lah, mix yang kiri dan kanan ni. So kalau tak biasa, just ambil quick shot je lah. Cuma quick shot ni dia kelemahan dia yang tu lah, dia auto, and then ada ambil masa sikit lah untuk set up. Kalau manual kita sampai terus buat manoeuvre lah. So quick shot yang lain adalah circle. Okay, circle ni memang menarik tapi tricky, sebab macam saya cakap tadi ada kiri dan kanan tu. So dan kita kat sini nampak dia boleh, kita boleh pilih direction lah, sama ada clockwise atau anti-clockwise. Saya so, sekarang pilih yang ni dan tekan start lah. 3, 2, 1. So dia akan pusing secara circle lah objek yang kita pilih tadi, dan kita kena ensure ni lah drone tak ada obstacle lah kiri dan kanan. Dan shock nanti sedar dah terbabas kan. Circle ni boleh buat manual juga, cuma challenging sikit lah. Apa, kalau buat manual kena coordination tangan tu kena betul lah. Okay, dah complete. Okay, kalau yang ni pun sama juga, kita ada counter clockwise lah tadi, clockwise. So kita try helix pula. Helix pun sama, boleh clockwise dan counter clockwise. Okay, tekan start. So sama ada boosting secara circle tapi macam butang beliung lah pergerakannya ke atas. Okay, sambil tu kita monitor jugalah drone kita. Kalau boleh dalam, dia panggil line of sight lah, supaya kalau ada obstacle kat apa kiri kanan tu, kita boleh tekan cancel. So saya tekan cancel tadi sebab takut ni kan tak lepas. So next kita try boomerang last sekali. So quick shot ni senang cerita memang kena tempat yang lapang lah, kalau terutamanya untuk movement yang circle dan boomerang ni semua. Takut apa, tak cukup ruang dan crash, menangis juga lah. And kita try boomerang pula. 3, 2, 1. Kita perhatikan drone kita lah. Kalau nampak macam agak-agak tak lepas ke ada something tu, boleh, jangan panik, terus saja tekan cancel button lah dekat apps. Okay, dia yang tricky dia apa, objek yang kita identify tu kadang-kadang dia ambil yang belakang dia kan. Make sure kita highlight objek yang betul lah. Mana kita punya tower tadi? Okay, kat sini. Okay, tu je review quick shot daripada saya. Terima kasih.